Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang suhu kan? Ada yang masih ingat tidak apa itu suhu? Ya, benar sekali. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Nah, hari ini mari kita lakukan percobaan sederhana mengenai membandingkan suhu benda menggunakan kulit tanganmu. Kalian sudah siap? Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama, kalian harus siapkan 3 buah mangkuk. Mangkuk apa saja yang ada di rumahmu. Isi masing-masing mangkukmu tersebut dengan air es, air hangat, dan air keran. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai percobaannya ya. Langkah pertama, celupkan tangan kananmu ke dalam mangkuk berisi air hangat. Apa yang kamu rasakan? Betul sekali, tangan kananmu akan merasakan suhu yang hangat. Biarkan tangan kananmu tetap di dalam mangkuk ya. Langkah kedua, sekarang celupkan tangan kirimu ke dalam air dingin. Apa yang kamu rasakan? Tangan kirimu merasakan suhu dingin bukan? Betul sekali. Biarkan juga tangan kirimu tetap berada di dalam mangkuk ya. Langkah ketiga, nah sekarang secara bersamaan, angkat kedua tanganmu dan celupkan ke dalam mangkuk yang berisi air keran. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Ya, betul sekali anak-anak. Kedua tanganmu merasakan suhu dingin dengan tingkatan yang berbeda ya. Nah, anak-anak, kalian boleh mengulang kembali percobaan tadi dengan ayah, bunda, kakak, atau adik di rumah ya. Tanyakan juga pada mereka apa yang mereka rasakan. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.